Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Jumpa kembali di channel saya Hijau Farm. Di video kali ini saya akan share. Video ini juga lanjutan dari video saya yang kemarin tentang semai kangkung ya, tanpa media tanam. Ini dia, ini siap untuk dipindahkan. Ini usia sekitar 8 HSS ya, atau 8 hari setelah semai. Kita langsung taruh di dalam instalasi. Ini saya tidak menggunakan netpot. Ini aqua bekas ya, atau gelas plastik bekas. Ini pipa 2,5 in. Ini dia sekitar usia 19 AST ya, 19 hari setelah tanam, setelah pindah tanam ya. Untuk nutrisi saya pakai Apimix adian sendiri. Untuk pekatan sekitar maksimal 1000 ppn saya pakai. Ini dia hasilnya. Ini jebakan untuk hama. Ini sawi caisim ya. Untuk jarak ini mungkin ke depan saya akan kasih sedikit jarak ya, ini terlalu mepet jadi sedikit prodit. Ini kena air hujan jadi agak kekurangan nutrisi juga, agak menguning, kekurangan kalsium. Dan ini semen saya yang sudah berusia 7 hari. Ini untuk persiapan instalasi yang di sebelah sini. Dan ini dia bawang merah saya yang kemarin sudah saya upload waktu panen. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Nantikan video-video saya selanjutnya tentang pertanian, peternakan, dan juga hidroponik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.